Oke saudara, hari ini kita berada posisi di Gua Gong. Ini Gua Gong seperti ini. Di dalamnya seperti ini. Ini dulu di ruangan yang paling dalam zaman saya kecil, kalau dipukul pakai batu bunyi gong, makanya diberi nama Gua Gong. Menurut sejarahnya nih, ada yang bilang buatan zaman Jepang, tapi saya belum tahu persis dari sumber yang dapat dipercaya, cuma dari mulut ke mulut. Yang jelas gua ini itu masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang, dan dilindunginya mulai tahun 2010. Dulu saya zaman kecil sudah lewat sini, tembus ke sana pesawen wetan SMP 40. Jadi kalau belum pernah ke sini, coba ya, ini bentuk-bentuk peninggalan sejarah yang dilindungi undang-undang. Berarti ini sangat berharga, situs bersejarah. Sayang berapa ada tulisan-tulisan yang tidak baik, yang seharusnya itu tidak pantas. Jalannya bisa lewat sebelah selatan dan juga bisa lewat sebelah utara. Tadi saya sebelah utara, kalau selatan bisa lewat sini. Yang landai sebelah selatan, cuman agak licin sih. Oleh karena saya memilih untuk lewat yang sebelah utara. Situasinya seperti ini ya. Ini adalah Gua Gong. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di Purwos itu ada gua yang bersejarah, ini salah satunya adalah Gua Gong. Nah ini jalannya yang harus kita daki seperti ini. Jalur yang selatan, tapi sepertinya sudah ditutup. Tanjakannya lumayan agak curam nih. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan semuanya untuk bisa lebih menghormati cagar budaya. Gua Gong dilindungi UU RI nomor 11/2010 tentang cagar budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.